ini saya lagi ngirim tikus putih ya buat makan hewan, dan sekalian aja kita bikin ngevlog ya, melihat koleksi hewan-hewannya. Selanjutnya Kang Aribi. Kang Aribi ya. Oke. Ya, koleksi hewan Kang Aribinya banyak banget ya. Kita akan kenalin satu-satu ya. Ini ada Red Dragon, male, letterback, hypo ya. Ini breeding pair. Oh ini. Jantan apa betina kan? Jantan ini. Wah ini jantan mantap ya. Bujangan. Ini ada satu lagi ya. Kalau ini hypo, hypo, female. Wah sepasang ini calon breeding ya. Calon breeding ya. Mudah-mudahan bertelur ya Kang. Amin. Oke, ini juga ada ini nih. Sulcata tortoise. Nah, ini sulcata tortoise ya. Ini ada redfoot tortoise. Sama ini ada sulcata satu lagi. Wow, ini mantap-mantap ya. Size-nya beda-beda ya. Nah, ini kura-kura darat ya. Jadi dia hidupnya di darat. Kita nggak perlu, paling perlu airnya untuk rendam doang ya. Mantap banget nih. Ini ada satu lagi. Sebelah ada Euromastic. Sebentar. Hewan paling langka nih. Wow. Di Bandung jarang juga. Hewan gurun ya ini. Ya ini gurun. Nah, ini dia. Hewannya Sultan. Oh, ini keren banget. Euromastic lizard. Oh, ini makannya apa Kang? Ini makannya sayur. Mantap banget. Di sini seringnya dikasih. Oh, omak. Apa nih? Nemu yang kayak gini di hutan. Wih. Ya, ekornya kadang strike. Nah, ini ada black and white chukuan tegu. Nah, masih feeding respond. Oh, dia lagi lapar kayaknya. Iya, lagi lapar. Biasa ya kalau lagi lapar tuh rese ya. Iya, rese. Mantap banget. Kita akan coba kasih makan aja ya, Kang ya. Kang Ubi ya. Langsung kasih makan aja. Oke, kita akan nih siap. Ada tikus putih ya. Ini jenis mencit. Ya, kita coba kasih makan, oke. Ini menggunakan grab stick ya. Yep. Oke, kita coba. Wah, waduh, wah, nah ini karakter biawak ya. Kalau mematikan mangsanya tuh dibanting-banting ya. Oh, wah sampai loncat-loncat nih. Ini kalau ngasih makan biawak kayak gini nih. Keren makannya ini. Ngeri ya. Ditelan bulat-bulat. Serem banget ya. Ini ukuran berapa ya Kang Ruby? Ini ukuran 90 sampai 1 meter. Wah mantep banget ya ini. Ukurannya sekitar segini. Dan tinggal ekornya. Oh dia. Ini male. Oh ini jantan nih, mantap. Calon breeding semua ya. Nah, dia masih lapar kayaknya nih. Dia masih lapar. Rese gini ya. Santai aja. Oke. Nah. Sekarang beralih ke savana monitor. Oh, ini ada udah tua dan obesitas. Wow, ini obesitas ya, gendut banget, montok. Kita kasih makan juga ya. Nih, walaupun lagi tidur tapi nyium tikus pasti bangun dia, nyium makanan nih. Tuh, oh, kan. Waduh. Makanya sambil merem ini. Ya. Tuh, lihat. Ini karakter biawak kalau lagi makan nih. Mau Paranus salvator, pokoknya yang jenis-jenis biawak kalau makan kayak gini nih. Tuh, kandang sampai goyang-goyang ya. Gempa bumi ini kandangnya. Pasti dibanting-banting. Jadi karakternya emang mematikan mangsanya seperti ini ya. Dan itu sambil merem. Tuh, padahal dia lagi masih merem, dia masih lulunggu lah kalau kata orang Sunda mah. Masih ngantuk ya. Nah, dibawa. Nah, biasanya dia nyari tempat yang sempit ya buat ngejepit sang mangsa. Wow.
Nah ini kalau teranya kurang kokoh tuh goyang-goyang. Ini makan sambil tidur ya, lama ya. Iya, bang, aduh. Wah. Ngeri ya, sakit. Itu sih udah mati, tetap dibanting. Mungkin dia masih ngantuk ya. Masih setengah sadar tikus. Ya. Nah, ini udah mulai ditelan ya. Mantap. Dan tipe makannya biawak rata-rata segini. Langsung ditelan ya. Mantap banget ini. Serem. Itu dia masih nelen ya. Sekarang udah mulai melek matanya kayaknya dia. Udah mulai bangun dari tidurnya tuh. Keren ya. Ini obesitas ya. Ini ya, ukuran berapa Kang Rupi? Ini ya sama sih 90 sampai 1 meter. Wah, mantap banget ya. Nah, ini apa Kang? Ini blue iguana. Dia masih tidur. Oh, ini lagi tidur nih. Nah, inilah iguana itu banyak warnanya ya, sama jenisnya ya. Ada green, ada red, ada albino, ini yang blue ya. Mantap banget ini. Harganya hampir sama sama albino. Dia masih tidur ya? Iya. Serem banget gini ya. Ukuran berapa ini, Kang? Ini ukuran sekitar 70-80 lah. Wah, mantap. Sekitar segitu. Nah, ini ada sulcata jumbo ya. Ini sulcatanya ukuran berapa nih? Gede banget ini. Ukuran 30 cm. Wah, perawatan kecil. Nah, ini nih. 2-3 tahun. Nah, kalau hewannya disayang tuh dirawat tuh sampai gede kayak gini ya. Mantap banget ini. Tuh. Ciri khas kandang sulcata sih pasti kotor ya. Ini kalau ini bukan terarium ya, ini turtle table ya. Iya, ini, nah, ini ada ular juga di sini, di akang ini nih. Ball python ya. Sebentar. Lampunya dinyalakan. Dibuka aja, dikeluarin boleh? Boleh, tapi galak enggak? Enggak sih, aman. Kita coba ya. Nah, ini ball python. Itu ular ball python ini ularnya enggak bisa gede ya. Ini maksimal hanya di 1 meter ya. 1 meter lebih 20 lah. Nah, ini dia. Hari ini, wow, ini hewan sultan semua ya yang adanya. Ini, wah, serem ini. Ini mau dikasih makan juga ini. Coba kasih makan. Kita coba kasih makan ya ularnya ya. Mari ini tikus. Mau dia wah mantap. Ini kesini sekalian ngasih makan hewan semua ya, nganterin tikusnya tuh. Iya. Nah, kalau ular itu tuh dia dililit ya, sistem membunuh mangsanya ya. Cuman kalau misalkan jenis-jenis ular piper kayak king cobra, kayak cobra itu sistemnya yang beracunnya. Cuma digigit doang ya. Kalau ini lagi dililit. Karena emang tidak berbisa ya, dililit sampai mati baru dia telan ya. Oke. Ini kura-kura apa? Common, ini kura-kura common snapping turtle ya. Kalau nggak salah ya, ini morphnya head hippo. Ngeri banget ya. Gigit jari bisa hilang. Ini kura-kuranya khusus air ya? Ya, ini full aquatic. Ini seumur umur aku baru megang ini kura-kura. Serem banget ternyata. Lihatnya mau piara jadi mikir-mikir ini, aduh. Ini tanya aja serem nih. Dan ini beda sama AST ya. Kalau AST kepalanya tipenya nggak bisa panjang. Kalau CST tipenya bisa panjang. Sama AST lebih purba ya. Banget ya ini ya. Nah, takut lah. Cukup sekian dulu. Terima kasih buat Kang Rupi udah ngizinin saya Kang Jo ya buat bikin vlog di sini ya. Semoga sukses banget ini walaupun masih muda tapi peliharaannya keren-keren bos. Oke, terima kasih.
Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel Kang Joy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.